Halo guys, assalamualaikum. So hari ini aku nak cuba pasang lah seat gel yang aku beli hari tu. Yang ni dengan ketebalan 1 cm. Ketebalan dia aku nak pasangkan dekat seat Benelli aku, yang mana aku rasa ni tak berapa selesa lah untuk aku long distance ride je, memang sakit bontot. So aku kena buka cover seat ni, lepas tu kena buat marking lah, buat marking guna Sharpie kat mana yang kau nak letakkan benda ni. Lepas tu kena potong seat gel ni ikut curve yang kau nak, and then gunakan pisau belit potongkan sponge dalam ni dengan ketebalan 1 cm. Lepas tu masukkan lah gel pad ni dalam ni, lepas tu kena tebuk balik lah pakai metal tacker ni lah. So benda pertama yang leceh sikit kena buat ialah kena buka lah segala macam magnet ni. Yang aku try buka satu tadi, agak payah juga buka benda ni sebab aku punya screwdriver ni agak tebal lah ujung dia. So keluarkan semua, buka, masukkan gel seat. Alright. Alright, selesai juga lah projek DIY aku. Ada dapat yang tak apa kemas sikit lah. Yalah, biasalah kerja-kerja amatur. Janji berjaya. Test duduk tengok. Saya aku tak rasa beza lah. Oh, aku dah biasa duduk dengan jaring. Okay lah. So aku selepas ni aku try ride tanpa guna jaring lah, tengok apa beza. Selalu sakit pada tulang bontot. Kalau fail juga aku ingat kena tambah sponge lah. Tu hantar kedai lah kot. Tak daya nak buat sendiri. Okay, itu saja sesi DIY untuk kali ni. Assalamualaikum.